terakhir kapan ya naik ini nih, terakhir naik kapal ke Bali kemarin bulan apa ya? Oke, okay. Ramai nih. Aduh. Dikasih info ada lubang. Hei, barbar. Woi, Mas. Ya, halo guys, welcome back to Monjeng Speed, balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua ya selalu dalam keadaan sehat ya, tetap fit, tetap gas terus tentunya. Oke, ini Bang Monjeng lagi ada di daerah Kayangan. Sekarang agendanya Bang Monjeng mau touring. Ceritanya touring. Kita mau ikuti acara Kopdar gabungan Astrea Series, C Series sebenarnya. Ada Astra Grand, Astra Legenda, Prima Star, 800 juga pada ikutan di situ. Acaranya di Bukit Mantar. Ini tumen banget Bang Monjeng ke sana. Tumen juga si Bulus Bang Monjeng bawa ke arah timur, biasa ke Bali, ke Jawa ya, mau ke arah Jawa gitu kan, Bali. Sekarang kita bawa ke arah timur. Ini sebenarnya Mi Alung dan teman-teman lain ada yang sudah berangkat duluan karena Bang Monjeng tadi agak telat, harus ngurusin beberapa hal lah. Tetapi ada juga beberapa teman-teman yang lain yang masih di belakang juga. Teman-teman C-Series kayak Om Abu dan lain-lain itu masih di Mataram. Mungkin kita bakal langsung ketemu nanti di event aja, di acaranya di Sumbawa sana. Ini sekarang sudah persiapan, lagi nunggu si Beang dulu nih. Ada juga beberapa teman-teman yang lagi kita tunggu. Ini sementara ada 4 ya. Ini ketemu di jalan juga tadi. Om Bojang tadinya sendirian nih. Ada Astrea Grand, ada Legenda. Legenda. Ada 2 Legenda nih. Ada 2 Grand, 2 Legenda nih, sendirian Bulus nih. Oke, sekarang posisi menunggu dulu lah. Masih nunggu yang lain, sudah ada beberapa yang sampai juga. Biar sekalian barengan aja naik kapalnya. Cuman ini sudah mau jam 3:30, udah mau asar. Kita nyampe sana bisa jam 5-an kayaknya sih. Udah legenda keren belakang. Ya kita tunggulah dulu cuy. Nanti Bang Ojeng langsung alihkan footage-nya ke on cam aja ya di helm. Oke, ini Bang Ojeng nggak pakai mic ya. Nanti kita pakai mic waktu udah nyampe di Sumbawa aja. Ini karena udah dekat, ini teman-teman udah jalan sana, udah dekat ke Pelabuhan Kayangan. Main ini ada mungkin berapa motor ya? Ya lumayan lah pokoknya. Enjoy aja lah. Monjeng. Monjeng.
Oke cuy, ini kita sudah mau sampai. Oke jalan cuy. Kapal perjalanan perkiraan 1 jaman lebih sedikit kayaknya sih kata orang-orang gitu. Aduh, terakhir kapan ya naik ini nih, terakhir naik kapal ke Bali kemarin bulan apa ya. Oke kemarin ramai nih. Aduh. Oke, kita sudah naik kapal cuy. Sekarang ya kita nunggu sekitar 1 jaman lebih lah. Pemandangan cukup bagus kan cuy. Woi keren. Di atas. Mana hep? Mana? Aman, motor aman semua? Aman, insya Allah aman. Udah laporan ayam? Gak punya ayam? Ayang boleh belakangan. Siap, siap. Yang penting piknik biar gak panik. Iya. Asik. Sunset. Info nih mas ya. Siap, pul senyum. Pokoknya pul senyum ya. Pokoknya senyum dan bahagia. Siap. Wow. Mentor bayi ini. Oke cuy, ini kopetnya cuy, ternyata cuy. Playlist lagu nih. Mana? Itu? Ini kapal yang sekitar kita. Oh, sekitar kita. Kira ada di sini. Oke, friend, bentar lagi kita bakal nyandar. Siapnya? Om, balik dulu ya, Om ya. Thank you ya. Cabut dulu persiapan. Thank you, Om. Di mantek wara. Biang. Oh, ada biang di bawah tuh, cuy. Oke, bentar lagi kita bakal nyandar. Udah dapat di luar sandar, kita lihat pemandangan cakep banget sih ini. Sunset, cuy. Cakep bener. Ntar kita langsung cari. Lah kok ninggalin aku, coy? Wah. Info. Gimana? Enak. Bisa lihat masa depan dari dalam.
Info sudah sampai bosku, sudah sampai masih. Sunsetnya cakep cuy. Sisilah yang lebih tua. No. Wah kualat baru dia hip. Belum tahu main-main dok dia. Oke, itu motornya cuy. Kita langsung bismillah. Langsung kita gaskan. Tetap semangat meskipun gak ada semangat ya ayang. Langsung bosku. Oke, kita sudah turun kapal. Oke, ini pasukan. Wah, ini pelak lebar. Kayaknya ukuran kemarin waktu Bang Monjeng sih. Lebar, terus pakai apa? Pakai kelepar. Nyala lampu, oke, aman. Ya, alhamdulillah sudah sampai touchdown di Sumbawa. Pertama kali Bang Monjeng bawa motornya sih pernah mungkin waktu sama dibawa bapak sama paman yang bawa. Tapi untuk Bang Monjeng ini pertama kali ya. Pertama kali bawa si Grand touring ke Sumbawa. Ini teman-teman ada yang nunggu dari tadi. Ada juga yang masih di belakang untuk geng-gengannya Abu. Si Seris tuh di belakang nunggu. Rutenya sih bakal lanjak. Mungkin teman-teman juga sudah sering ke Mantar ya. Beberapa teman-teman yang sering touring, kayaknya salah satu agendanya juga kalau touring pasti ke Mantar. Terutama teman-teman Lombok ya. Oke. Cuman juga bagus juga ya cockpit view-nya malam-malam di GoPro Bang Monjeng. Nggak tahu sepanjang jalan bakal ada apa namanya cahaya yang cukup nggak buat bikin vlog ini nih. Kalau nggak ya paling besok. Iya lur, iya masuk kamera kok lur. Dikasih info ada lubang. Hei, barbar. Hei, dah. Oh, ini gamaina. Ngeri kali. Woi, masuk kamera bosku. Kebarbaran. Grand Bandel yang satu ini. Oke, kayaknya masuk di Alfamart sini nih. Ada yang nunggu kita di sana. Oh si Fatih nunggu di sana cuy. Cuaca sih cukup cerah ya. Oh ini si Fatih ini. Oh, info. Aduh, iya. Bagus sih sunsetnya cuy. Cuman banyak ada juga yang boncengan. Ya, oke guys, akhirnya kita bakal jalan lagi guys. Adi kamu, alhamdulillah dia ikut juga meskipun motornya masih travel. Orangnya juga travel terus. Otak orangnya travel terus itu. Nyakit itu, bahaya itu. Oke, sekarang kita langsung jalan. Perjalanan mungkin sekitar 1 jam kurang lebih kata teman-teman. Ayo deh, kamu sana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Nggak tahu ya, ini jalurnya bakal rame apa enggak? Bakal terang apa enggak? Oke. Bromonya sih pertama ini ke Sumbawa dan ke Mantar. Oke. Ini rombongan mungkin sekitar berapa motor tadi ya? 10 ada kali ya kalau 10 motor. Ya, sementara cukup kelihatan ya di GoPro. Oke. Mungkin nanti Bang Monjeng bakal potong ya kalau kepanjangan videonya atau kalau kita nemu footage yang menarik baru kita bakal lanjut lagi. Ya oke cuy,
Sementara dalam perjalanan masih jalannya cukup terang sekarang. Dari tadi baru keluar sekitar 2 kilo nggak ada penerangan, sekarang sudah mulai ada lampu-lampu jalan. Kita agak depan aja biar nggak terlalu belakang ini nih. Oke, kita sudah sampai di daerah Seteluk. Kayaknya lumayan rame daerahnya nih. Cukup rame. Mungkin kayak termasuk kota gitu ya. Nggak tahu juga Bang Mojeng nih. Tumben juga menuju ke arah Sumbawa. Jadi ya ngikuti teman-teman aja nih. Oke cuy, ada sign-nya. Mantar. 6 km. Nggak terlalu jauh ternyata cuy. Kayaknya kalau kita jalannya lempeng nggak pakai diam-diam kurang sejam harusnya. Aman. Ini kita ke jalan kampung gitu ya ternyata. Jadi kalau motornya suaranya agak barbar ya, nggak enak sama orang-orang ini. Oke, sekitar 66 kilo lagi ke arah Mantar. Oke, jalannya ya aspal, cuma ada beberapa yang begini nih. Infonya sih bakal naik terus kata orang-orang yang sudah sana. Kita lihat senaik apa, apakah lebih ngeri dari naik semalun? Let's see, let's find out. Oke, sudah mulai agak nanjak-nanjak. Tapi belum lumayan panjang. Wah, naik nih cuy. Kayaknya bakal terus naik nih. Oke. Sudah 4 menit dari bawah. Telepon bonceng 2. Wah, pemandangannya dari sini lumayan cuy. Cuman ini karena malam aja, jadi nggak begitu kelihatan banget pemandangan di sebelah kanannya, kota-kotanya lah mungkin ya. Oke. Naiknya tuh modelnya tuh panjang gitu cuy. Bukan langsung naik gitu, jadi kayak panjang banget gitu kelok-keloknya. Jadi kita kalau malam gini kayaknya kudu berhati-hati sama apa tuh, bukan tanah, sama jalan-jalan yang berpasir. Aida. Tadi telat ambil momentumnya cuy. Waduh. Masih kuat. Masih nanjak. Ada momentum gak dapet. Naik terus.
depan cuy. Benar-benar lewat pemukiman nih cuy, pemukiman warga. Ya, perasaan dari sana. Oh, jangan berisik. Gak enak nih desa orang cuy. Semoga mambaknya nggak marah ya. Malam-malam soalnya kan. Lumayan ramai cuy. Lumayan lah. Kopdar gap cuy. Kopdar gap area NDB. Ribuan nih. Halo. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. 5.000 per motor motor itu kan bukan buat kita parkir, emang parkir di sini. Berapa nih? 5.000. Kamu di kau dan ngadi. Siap satu dah. Ayo kacau, yang kacau. Ayo. Langsung kiri. Oke, gaskan bosku. Digamain apa sak ngegas lalu. Mantap. Wah, ini udah ada lap kosiknya nih, seru. Standar masku, nggak enak mau ngegas masku. Aduh. Lampunya agak gelap emang cuy, cuman ya lah dikondisikan aja lah. Nah, tadi sore sebenarnya acara, cuman ya udah kita datangnya telat. Sama Ina. Salam dari mantan. Siap bos. Mantar ya, bukan mantan bos.